فصل ومن معاصي الأرضي الزنا واللواط. Ini satu pasal di antara maksiat-maksiat parji adalah zina dan liwat. Zina, ma'uzubillah. Liwat, ma'uzubillah. Kita harus menjaga anak-anak keturunan kita daripada itu. Zina. Zaman sekarang kita melihat bapak ibu anak kita, jangan biarkan dia keluar yang tidak ada perlunya. Kalau ada perlunya, kita harus melihat waktu-waktu. Jangan biarkan dia. Kita kontrol terus, kita kawal terus anak kita, apalagi di zaman sekarang. Jangan kita merasa aman. Jangan kita merasa aman. Kontrol. Kontrol. Dan masukin ke pendidikan agama. Pesantren. Pesantren masukin ke pesantren. Atau enggak pesantren ke pengajian. Kalau enggak pesantren ke pengajian. Dan kita kontrol. Kalau ke pesantren, cari pesantren yang ikhlas. Yang ikhlas. Yang ikhlas. Bukan yang hanya lengkap. Bukan yang hanya banyak. Tapi cari yang ikhlas. Ini menurut pandangan saya itu. Karena guru-guru saya, pesannya menurut saya begitu. Biar ikhlas. Dan itu benar, insya Allah. Yang ikhlas. Karena kalau ikhlas, insya Allah muridnya pada jadi. Walaupun dia punya pengajian sederhana, tapi yang ngajar ikhlas, majelis taklim sederhana, tapi yang ngajar ikhlas, tapi bisa baca kitab, yang ngajar kitab, insya Allah jadi. Guru saya imamun itu, masya Allah muridnya itu dari enggak bisa sampai bisa, banyak tuh dari kiai. Kenapa ikhlas? Jadi pokoknya ikhlas. Begitu pula pesantren. Bukan hanya lengkap, bukan hanya cerdas, nggak cukup, tapi cari yang ikhlas. Gratis kata saya bukan ikhlas. Santri kita gratis, alisok bukan ikhlas. Tapi usaha ikhlas, pahamin, usaha. Ikhlas. Belum jadi ikhlas. Usaha ikhlas. Jadi kita berusaha untuk supaya ikhlas. Caranya yang ikhlas. Insya Allah kita akan menghasilkan anak kita. Banyak pekerjaan dari ustaz, dari kiai, perusahaan, dari pengurus. Kalau ada yang kayak begitu tuh cari berkat masyarakat dan jadi anak kita ini. Kan yang penting itu ya, jangan terpikir itu anak kita bukannya diperkensi dimana-dimana, bukan, tapi hasilnya. Saya dulu agama saya lagi ngajar, ada murid beliau dulu lurah namanya mulai jilangan. Dia tahu saya muridnya Kiai Makmun, langsung dia ngaji pengajian itu di rumah pengajian, langsung di rumah. Saya tahu Kiai muridnya Kiai Makmun, masya Allah. Sudah bilang saya, masa dia ngaji sampai selesai masa jabatannya, sekarang jadi camat di rumah. Saking percaya itu mau kirim, kita kebanyakan itu. Insyaallah, luar biasa. Jadi cari di atas. Kemudian liwat itu memasukkan asyafa atau sekadarnya pada dubur laki-laki ataupun perempuan.
Ini waktu jangan sampai kayak begitu. Nauzubillah. Subhanallah wa jangan sampai. Ini jangan anak kita pak. Baik yang perempuan ya, ataupun laki-laki. Jangan. Baik perempuan maupun kalau anda kita punya anak laki-laki berduaan aja pak, berduaan aja itu laki-laki berduaan, jangan kemana yang berduaan aja, curigain pak, curigain, lebih bahaya lagi itu, kenapa yang berduaan aja? Begitu pula kita punya anak laki-laki yang kamarnya harus dipisah, jangan dia nyampur. Umur 10 tahun itu dipisah, bukan laki perempuan aja, laki sama laki dipisah. Ya. Jadi kamar satu-satu, laki-laki, satu-satu. Jangan dia berduaan aja di kamar, laki sama laki. Sekarang zaman HP, ngeri sekali. Ini udah banyak kejadian, langsung ngomong sama saya. Itu orang ngomong. Adik abang berbuat begitu. Nauzubillah. Jadi kita jagain anak, bukan hanya yang perempuan aja, tapi juga laki-laki. Jaga. Jaga anak kita, walaupun gak boleh, jaga. Agama itu modal yang paling utama. Jangan enggak. Ngaji. Wa yuhajjul harru wa yu'addul hurru muqsanun dzakaran aw unsan bil rajmi bil hijarati al muqtadiratil anta yang wa yuhajju dan dihat dihukum al hurru yang merdeka, orang yang merdeka, al muqsan yang sudah pernah kawin, zakaran laki-laki aw unsan atau perempuan bil rajmi dengan rajam. Jadi kalau ada orang laki udah pernah kawin, ya udah nikah, dia punya bini, lalu dia berzina, hukumannya dirajam. Ditimpukin, ditimpain. Dengan apa? Bini jalati dengan batu, al-mutadilati yang sedang. Batu yang sedang itu apa ukurannya? Dipegang sama tangan, bisa menjamah tangannya. Tangannya bisa menjamah, berarti. Nih, bundelnya kayak begini, Pak. Dipegang bisa menjamah. Ya, jadi bisa menjamah, enggak terlalu besar, enggak terlalu sama kegedean, tangan kita enggak bisa menjamah, enggak terlalu kecil, nah kecil dia, kayak begini kecil ini mah, ini bisa, ini kekecilan. Jadi batunya jangan kayak gini, kalau kekecilan kelamaan ya, kelamaan matinya, kalau kegedean kecepatan matinya. Jadi yang sedang yang kayak begini, yang lewat timpah, murah. Usahakan hindar banget, jangan sampai. Ini kalau ada bawahan ini ada orang curhat, perempuan curhat, kasih tahu bini kita. Ini adalah curhat sama orang ini ngaji urusan ya. Nah, habis sudah tuh orang. Wabayu dan yang selainnya, selain muksam mimi anti jaldati dengan 100 jilidan. Nah kalau dia belum pernah kawin, ya belum pernah kawin, belum nikah dia, dia berbuat zina, maka dipecut sampai 100 kali. Wantagri bisa nanti nil hore dan diasingkan 1 tahun bagi yang merdeka, diusir dari kampungnya. Nah, udah dipecut sampai 100 kali lalu diasingi. Ini diasingin pak, namanya termasuk baik. Coba kalau dia disibukin, malu nggak? Diasingin, biar dia di sana bisa hidup enak, nggak malu. Ini jangan sampai anak kita kayak begini, berusaha. Wabinis bisa dikalir lagi pak, dan dengan setengah demikian itu bagi yang budak, berarti 50. Wabinah diantaranya ya nul bahaim walau milkam. Di antara maksiat farji adalah
mendatangkan binatang. Nah, maksudnya apa? Mensekutukan binatang. Ya, na'udzubillah. Ayam umpama ya, ayam dia singkatin. Nah, ini maksiat. Walau milka sekalipun itu ayam miliknya. Na'udzubillah. Nah, ini dulu nih. Sekarang kayaknya enggak. Wajib lagi lah, kalau belum main ayam. Sekarang lebih dahsyat lagi sekarang anak orang kan, nak musibah. Zaman sekarang lagi begini, ramai-ramai kita lihat di CMI. Orang pak bukan itu bukan khalwat lagi, itu namanya apa misi? Astagfirullahaladzim. Ini kita jaga-jaga anak kita. Suruh ngaji lah, suruh ngaji dan awas, suruh ngaji awas. Wal istinamu liyali ghairil halilat, dan istina ngeluarin sperma dengan tangan bukan bininya. Nah, namanya onani, bukan tangan bininya, tangan sendiri. Nah, itu hukumnya haram, dosa ya, hukumnya haram. Nah, kalau sama tangan bini boleh. Gimana tangan bini? Umpama bininya lagi ya, bininya lagi ya, baru dikah biasa bininya ya. Lagi bininya, dia pengen makan begitu, itu pakai tangan bininya boleh. Ya. Ini solusi. Wal-wa'u fil-haydi. Ini kalau anak muda jangan sampai begitu ya, onani. Nanti bisa, ya, saya pernah baca satu literatur, itu bisa enggak punya anak. Jadi dia macet di sini. Semacet sih. Ya. Wal waqu fil haid, dan meskipun pada waktu haid haram, awi nifas atau nifas haram, au ba'dan qita'ihima, atau setelah putus keduanya, ya. Setelah putus keduanya, waktu berlalu sebelum mandi, belum mandi udah bersetubuh haram, mandi dulu. Ya, ikut bawa kali mandi, ya nggak apa-apa segera. Ya. Ini mandi dulu. Aubah dal busri bila niatin, atau setelah mandi dengan tanpa niat. Aubah fakdi syaratin min syaruti, atau setelah nggak ada syarat daripada syarat-syaratnya. Enggak ada penuhi. Wa takasubu inda man yahrumu, dan berbuka buka ya, buka bukaan inda man yahrumu, berbuka aurat atau berbuka aurat, kebuka auratnya di sisi orang yang haram. Nazaru ala memandang ilaihi, memandangnya kepadanya ya, haram. Baik laki sama laki pak, laki sama laki itu kelihatan auratnya haram. Ya, paha laki dilihat sama paha, nah, paha laki dilihat sama orang laki, itu haram. Nggak boleh, paha. Jadi kalau main bola segini, ini pakai. Sekali itu. Ya, rukun. Aku fil khulwati li ghairi gharadin. Ya. Dan kita jangan suka panjang buka baju gitu ya. Kelihatan pusatnya itu haram. Kelihatan pusat di bawah pusat itu kelihatan haram. 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 Alhamdulillah saya sejak SMP belum pernah buka baju di depan teman-teman, malu aja awalnya. Walaupun teman-teman belum buka baju, walaupun badan kita sehat gitu ya, jangan sehat karena haram ya, kelihatan bawah pusar kan. Sama-sama laki Allah. Ya. Au fil khalwati, atau dalam kesendirian li ghairi gharadin, ya, bagi tidak ada tujuan. Sendiri dia buka baju.
kelihatan auratnya. Nah, kecuali ada tujuan, gatel, dibuka biar kena angin, biar kering, nggak boleh. Awas wastikbarul kiblat menghadap kiblat. Awas istibarul atau melalui kiblat dibawain dengan kencing. Awas itin atau ee menduli ain tanpa ada dinding. Aw kana ba'da anhu aksara min salasati azrin atau ada daripadanya lebih daripada tiga zirah. Kalau ada dinding yang lebih daripada tiga zirah enggak apa-apa. Ya. Ada yang lebih daripada tiga zirah. Ya. Lebih daripada tiga zirah. Ini satu zirah. Tiga zirah. Berarti tiga gitu. Ini yang depan. Aku akul atau kurang min sulusai zirah dari 2/3 zirah. Nah, ini tingginya. Kurang daripada 2/3 zirah tingginya. Jadi tinggi temboknya itu tinggi temboknya 2/3 zirah. 2/3 zirah. Satu zirah kayak gini, 2/3 berarti kayak segini. Nah, ini orang yang kencingnya nongkrong. Bukannya diri mah kelihatan. Nah, jadi kalau ukuran 2/3 ukuran 3 zirah, jarak jauhnya, lalu tingginya itu 2/3 zirah, itu jarak maksimal, insya Allah masih boleh kelihatan orang lihat dari jauh. Itu gak paham. Tapi kalau umpamanya lebih daripada 3 zirah jaraknya, makanya kemudian apa namanya tingginya walaupun 3 zirah ya 2/3 zirah itu nggak boleh, atau jaraknya 3 zirah tapi tingginya kurang daripada 2/3 zirah, nah itu juga haram, nggak boleh. Illa kecuali fil mu'addil dzalika, pada yang disiapkan bagi demikian itu. Di mana? Di rumah kita. Nah, itu mah di mana pojok boleh. Ya, di rumah kita tuh. Karena udah ketutup semuanya. Ini tempat yang kebuka, Pak. Duduk ini. Watagawudu ala qabri. Dan buang air besar di atas kuburan. Nah, maksudnya. Pengantan banget ya. Wallahu fil masjid, kencing di masjid. Ini bukan di kamar mandi, bukan. Kencing di masjid. Wallahu fi ina'in, sekalipun di bejana, enggak boleh. Jadi dia di dalam masjid pakai bejana, pakai ember, enggak boleh juga. Wa 'alal mu'azzami, dan kencing di atas yang diagungkan. Enggak boleh, haram. Di atas yang diagungkan ya, seperti di tempat jamroh, tempat masjid al-haram ya. Sofa marwah wa tarkul khitani ba'dal bulughi, meninggalkan sunat setelah balik. Kagak sunat itu ya, termasuk maksiat karena lagi enakan di sunat sehat. Wallahu a'lam bishawab.